Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Mempo Channel. Oke teman-teman ya, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman ya, jadi mungkin teman-teman di sini bertanya kenapa Mempo Channel di sini sekarang sudah agak jarang upload video, itu kadang-kadang sebulan dua kali, sebulan tiga kali. Ya, di sini saya karena pekerjaan banyak disuruh pindah ke bengkel satu lagi, terus ke showroomnya. Jadi dalam pengambilan video tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin lagi teman-teman ya. Jadi agak susah. Jadi ambil videonya curi-curi, jadi pas ngedit agak lama. Jadi itulah sebabnya kita agak jarang aktif. Dan baik teman-teman ya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengganti pompa hidrolik, ya pompa hidrolik yang baru. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan melalui sebuah komentar. Dia bertanya tentang apa penyebabnya pompa PTO itu jebol. Apa ada pengaruhnya di solenoid? Padahal itu ganti pompa baru, ya. Nah, jadi dalam penggantian pompa hidrolik ini, teman-teman, ya. Jadi kita memang ya harus ada caranya supaya tidak jebol lagi, ya. Yang awalnya yang pompanya rusak, ya, jebol atau blok-bloknya ini termakan. Lalu kita ganti dengan pompa yang baru. Habis itu jebol lagi, itu makan lagi. Nah, di sini kita harus tahu cara-caranya dalam pemasangan. Sebab ya settingan yang dari pompa lama itu sudah settingan orang-orang kita lah ibaratnya ya kan, bukan dari pabrik. Jadi kita harus mulai lagi untuk setting dari awal. Lalu untuk penyebab pengaruh dari solenoid ya, baik di kontrol valve maupun solenoid yang ada di valve tambahan itu sebetulnya tidak ada pengaruh, karena fungsi dari solenoid itu hanyalah untuk buka dan tutup ya. Jadi dia kalau dia nutup ya oli tidak jalan, kalau dia buka baru dia jalan. Dan kalau untuk di situ itu tidak ada pengaruhnya itu teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman atau yang lain yang ada problem seperti ini ya, kita ganti pompa, apalagi sekarang ini ya pompa yang ya, yang murah-murah sudah banyak ya, kita harus hati-hati masangnya. Maksudnya bukan hati-hati, harus apa namanya, biar dia lebih awet. Oke teman-teman ya, jadi kalau kita ganti pompa baru, hal yang harus kita lakukan adalah, ini sangat penting sekali ini teman-teman ya, untuk relief valve yang ada di kontrol valve ya, biasanya itu beda-beda kontrol valve, beda model ya, itu ada yang pakai untuk setelan atau settingan pressure, itu ada yang pakai kunci L, ada juga yang pakai obeng, dan ada juga yang segi empat. Nah, kalau itu semuanya tidak ada masalah, tapi caranya kita di situ sebelum kita tes, setelah kita pasang pompa baru, sebelum kita tes masukkan PTO ya, untuk setelan pressure yang di relief valve ini kita kendorin ya, kita kendorin apa sampai kendor, nanti kita putar satu drat saja ya, satu drat. Nah gini teman-teman ya, kita kendorin sampai dia terasa longgar, terus nanti kita putar lagi sampai kita ada feeling terasa bahwa setelan sudah menekan dari spring yang ada di relief valve. Nah kalau sudah terasa, nanti kita putar aja satu putaran atau setengah. Nah kalau sudah seperti itu, barulah kita hidupkan ya, kita hidupkan. Dan satu hal lagi teman-teman, hampir saya lupa tadi ya, jadi mohon maaf ya, hampir saya lupa, jadi saya selipkan kembali yang setelah yang saya bahas tadi.
Jadi sebelum kita hidupkan, sebelum kita masukkan PTO, ya di sini kita harus memastikan untuk apa namanya selang atau hose bagian hisap itu harus terisi teman-teman ya. Jadi ini juga merupakan suatu penyebab untuk bagian dari blok pompa ini jebol atau termakan lagi. Karena di sini jika untuk selang hisap dari pompa hidrolik, kadangkala pompa hidrolik ini ada yang posisinya di atas tangki dan ada juga yang di bawah tangki, tapi untuk awal dari PTO masuk, untuk hisapan dari pompa hidrolik ini teman-teman ya, jangan sampai tekor ya jika, jadi kalau olinya tidak ada di saluran hisap ini, kalau untuk start pertama PTO masuk dia tekor, oli tidak ada di pompa, dia mutar, bisa menyebabkan untuk blok dari pompa hidrolik ini tergores. Ya, jadi kita harus pastikan dulu untuk selang hisap harus terisi full oleh hidrolik. Nah, terus kalau sudah hidup, kita tes kalau sudah bergerak. Ya, sambil nanti kita tes kasih beban ya, kasih beban. Ya, kita nggak perlulah lihat dari pressure-nya karena kita di situ bisa langsung kasih beban, tes angkat atau dimainkan. Ya, kalau dia masih kurang nanti untuk tenaganya kita tambah lagi setelan. Ya. Nah, sampai kita nanti menemukan kalau dia itu sudah oke. Dan untuk setelan ini teman-teman ya, jangan sampai tinggi sekali, jangan sampai terlalu padat ya. Kalau terlalu padat ini efeknya di pompa hidrolik. Kenapa begitu saya bilang? Karena untuk relief palap ini dia berfungsi sebagai pengontrol dari pressure. Ya, ketika handle tidak dimainkan maupun dimainkan. Kalau handle kita mainkan, dia untuk ketika beban berat, umpama misalnya kita kasih tekanan untuk dari main relief, ya, tekanan pompa itu 10 kilogram per sentimeter kuadrat seperti itu ya. Jadi fungsi relief palap ini, dia nanti kalau sudah mencapai batas maksimum yang kita setel tadi, ya, misal kita pakai 10 kg per cm kuadrat, jadi kita pas angkat beban, dia bebannya berat, nah, tentu dia tidak akan mau terangkat. Karena untuk relief palap ini langsung otomatis membuka katup, ya, untuk kembali lagi ke minyak balik. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau setelannya terlalu tinggi, ya kadang bebannya berat, pas diangkat dia tidak mau, dia ya otomatis untuk blok pompa seperti ini dia termakan, jebol. Dan satu hal lagi teman-teman ya, kalau untuk solenoid itu biasanya tidak ada kendala di situ teman-teman. Jadi solenoid itu hanyalah sebagai pembuka dan penutup sebuah katup, sama dengan kontrol palap. Ya, bedanya kalau solenoid ini dia elektrik, tapi kalau kontrol palap dia manual. Tapi manual kontrol palap itu yang apa sekarang sudah ada juga yang elektrik yang pakai solenoid. Oke teman-teman ya, jadi cukup paham yang saya bilang relief palap. Nanti kita tunjukkan gambarnya seperti apa relief palap, di mana posisinya. Nanti kita bisa setel kalau dia kita ikuti setelan yang lama itu berbeda teman-teman, soalnya pompa yang lama tersebut ya kadangkala itu sudah lemah tenaganya, jadi ditambah setel lagi dia baru kuat lagi. Maksudnya pompanya yang sudah lemah tersebut sudah termakan untuk blok dan sarangnya, namun ditambah setel lagi dia masih mau untuk tenaganya makin bertambah. Jadi kalau untuk pompa baru kita tidak memakai dari setelan yang sudah yang lama, atau kita tidak boleh memberikan setelannya se full mungkin. Karena di sini saya pernah punya pengalaman nih teman-teman. Yang jebol bukan pompanya,
Namun di sini yang jebol itu bagian kontrol valve. Di sini saya juga seperti itu, ganti pompa, pompa baru. Setelah diganti, saya hidupkan masuk ke TO. Apa yang terjadi? Di bagian body control valve itu langsung meledak. Meledak, teman-teman. Langsung meledak karena untuk pressure yang kita gunakan itu pressure maksimum ya, tidak di kita batasi untuk yang apa namanya untuk toleransi dari standar ya, karena itu tidak boleh terlalu maksimum, terlalu tinggi. Dan satu hal lagi, kalau untuk setelan tekanan dari yang kita kontrol di relief valve ini, teman-teman ya, efek jika kita tekan full atau buka satu drat dari full tersebut, efeknya ini pompa apa namanya hidroliknya cun dia cepat panas ini, teman-teman ya, kerja mesin berat. Oke, teman-teman ya, jadi kalau untuk masalah dari blok pompa yang di bilang penyebab jebolnya ini ya, pertama bisa dari relief terlalu tinggi yang seperti saya jelaskan, dan kedua ini yang agak jarang diketahui, teman-teman ya, padahal dia agak sepele memang. Yang kedua di bagian RPM, nah, kecepatan putaran pompa hidrolik. Jadi untuk kecepatan dari putaran pompa hidrolik ini, teman-teman ya, harus setelah dari pembukaan katup ya. Setelah pembukaan katup atau di handle dimainkan. Kadangkala untuk RPM ada gasnya, tali gas dipasang ke engine, terus di situ tidak di setting semaksimal mungkin. Jadi sebelum handle ditekan dia sudah ngegas, pas ditekan lagi dia ngegasnya tinggi, itu juga mempengaruhi, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau untuk handle itu belum full kita tekan, dia ngegas tinggi, putaran pompa kencang, di situ juga bisa menyebabkan dia pompanya cepat ketahanannya cepat ya, tidak terlalu lama. Oke, teman-teman ya, untuk masalah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk bentuk main relief ya, bisa teman-teman lihat di video setelah ini. Oke, teman-teman, jadi saya Diki Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat, salam kerjasama, mantap.